كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما kita Profesor Dr. Rudy ini mengisi selawat. Kita perlu mengetahui ini untuk mendapatkan informasi dan inspirasi bagi kita. Kira-kira apa sih, yang pertama yang memotivasi untuk selawat, yang kedua setelah berselawat selama lebih kurang 12 tahun, apa rasa manfaat yang ada dalam diri? Terima kasih.
saat berlatih beliau adalah guru saya ya. Pada saat pembelajaran selawat 2012 dulu, beliau ini adalah salah satu pembimbing dan juga guru Rahmaniyah ya Pak. Beliau putranya Pak Guru Tuhan. Dulu alhamdulillah tahun 2011 melalui Pak Suhadi waktu itu ada reuni SMA, saya diajak belajar ke Pak Ustadz Nusuhan Almarhum waktu itu. Jadi sempat 6 bulan lah belajar, kemudian semakin lama semakin tertarik untuk mengkaji di dalam dan ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Harunia. Termasuklah salah satunya salawat. Jadi pas beliau tidak ada waktu itu, akan diadakan salawat dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi saya tetap mendaftarkan diri. Waktu itu kebetulan saya membawa serta ibu dan bapak saya almarhum dan juga istri saya. Jadi kami berempat ikut salawat di bagian itu dan berhasil menyelesaikan pelatihan pas 10 hari. Memang agak lumayan minta waktu juga, tapi kita senang waktu itu. Dan setelah itu kami berupaya untuk mengamalkannya, memang tidak mudah karena ritme setiap orang itu berbeda. Ada yang aktifnya di pagi hari, ada yang malam. Saya kemarin karena masih sering tugas keluar kota, kadang saya bawa di bandara dalam pesawat atau di kereta api. Di alat transportasi itu saya baca, kalau pas memang lagi sendiri ya tidak ada teman, saya sering meluangkan waktu untuk membaca itu. Dan ternyata memang harus diniatkan secara kuat supaya bisa istiqomah membaca itu. Dan saya alhamdulillah saya beruntung sekali saya ditakdirkan Allah untuk dapat berselawat. Karena memang salawat itu adalah ibadah yang istimewa. Salawat itu kalau kita membacanya tanpa wudhu pun oke, dapat pahala. Kemudian dalam kondisi kita ada unsur riak di hati kita pun masih dapat pahala. Dibandingkan dengan amalan yang lain, kalau ada unsur riak tentunya batal lah amalan yang itu. Jadi memang saya juga sering mendengarkan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz itu, memang selawat itu amalan yang istimewa, sehingga ulama-ulama yang dulu, orang-orang sholat yang dulu itu memang banyak mengamalkan selawat dan menganjurkan untuk umat Islam ini memperbanyak membaca selawat. Jadi saya bersyukur dengan kegiatan-kegiatan selawat yang saya ikuti keliling di agenda Misalur Rahma itu, kadang di Harunia, kadang di kelompok-kelompok kecil itu, saya ditakdirkan Allah juga berjumpa dengan para ustaz-ustaz yang ada, sehingga saya merasakan keberkahan dari Allah melalui ustaz-ustaz yang termasuk guru saya yang mengajari dan mengingatkan, dan kita jadi terbawa untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang lain. Karena memang salawat ini sangat istimewa, bukan hanya pahalanya besar, tapi juga dia bisa mengikutkan amaliyah yang lain ya. Bisa dikaitkan dengan yang lain ya. Bisa dikaitkan dengan syukuran atau tahlilan atau mungkin Quran ya, tilawah Quran yang mungkin. Tapi saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan salawat ini. Ini manfaat yang dirasakan dari diantaranya satu rahim ya, mengaruhi amal ibadah yang lain dan yang lain. Dan hati menjadi tenang, alhamdulillah. Setiap orang punya permasalahan, tapi saya merasakan solusinya itu Allah terasa sekali kalau dibantu yang mudah. Baik, demikian. Terima kasih. Walaupun singkat, pernyataan ini sangat bermanfaat bagi kita semua umat Islam. Seorang profesor sejak tahun 2012 sampai 2024, artinya 12 tahun sudah menjadi pengamal salawat Dalailul Khairat dan salawat Jumdatul Dawfi Abdali Salawat atau Salawat 40. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua
agar kita semangat berselawat. Amin. Dan apa yang dikatakan oleh Profesor tadi, dimudahkan dalam segala urusan, kemudian dapat bersatu rahim dengan para ustadz, kemudian mempengaruhi semangat dan motivasi untuk mengerjakan amal ibrahim. Itulah fadilah berselawat semasa di dunia ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Demikian pemirsa, terima kasih Prof. Profesor Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.